Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meminta petugas BPBD dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Pasalnya, fenomena La Nina menyebabkan curah hujan tinggi sehingga memicu banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Dampak fenomena La Nina sudah mulai dirasakan oleh warga yang biasa melintas di jalur alternatif penghubung Kecamatan Pasru Jambi dan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pasalnya setiap kali hujan datang, warga harus memilih jalur lain untuk bisa pulang ke rumah mereka. Karena jalur di tempat ini diterjang banjir lahar hujan dari Gunung Semeru. Banjir juga mengganggu aktivitas penambang pasir sehingga mereka harus menghentikan aktivitasnya. Selain banjir lahar hujan, bencana yang perlu diantisipasi adalah longsor di daerah pegunungan dan gelombang tinggi di Laut Selatan Lumajang. Pemerintah daerah meminta warga meningkatkan kewaspadaan saat hujan lebat terjadi. Bupati Lumajang juga telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat untuk melakukan pemetaan daerah rawan terdampak bencana. Mulai dari masyarakat di sekitar Sungai Arus Semeru maupun di pesisir selatan, ini perlu antisipasi bersama-sama dengan kami pemerintah. Nah, kesiapsiagaan itu juga kami terus standby-kan di badan bencana untuk sewaktu-waktu kalau ada bencana kita bisa cepat tanggap, bisa cepat menuntaskan, bisa cepat menyelesaikan. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.